Dalam 10 tahun berkhidmat untuk Koma, orang Perak, orang Pinji, waktu jadi pembangkang ataupun kerajaan, kedua-duanya mengajar saya pengalamannya tak ternilai. Menguruhkan pejabat adun sejak penggai pertama dan dengan tak adanya duitnya, dengan stigma pembangkang yang menebal, betul-betul menjadikan saya tabah, reti cari sumber. Jadinya, kita ada PPV bergerak. Kita boleh jaga kebajikan warga waktu PKP. Kita boleh usahakan projek perumahan sosial yang tengah berjalan ni. Bekerja di pejabat Exco pula, sudah tentu melatih saya di sisi yang lain. Memahami kuasa, tanggungjawab yang lebih luas untuk semua orang Perak. Zaman saya, Perak ada sukma terbesar. Perak angkat TVET, Perak sokong pemain industri e-sport. Belia ada harapan untuk ke depan. Saya yakin, dengan pengalaman dan pencapaian ini, saya boleh berkhidmat, bekerja dalam ruang yang lebih penting, lebih besar. Sebab itu, saya tawarkan diri sebagai calon ahli parlimen di kerusi Ipoh Timur. Visi saya nak jadikan bumi Perak ni sebagai tempat yang paling dirindui anak-anak Perak yang kini di luar negeri, agar mereka dapat kembali ke sini semula. Saya nak jadikan Perak sebuah destinasi tumpuan kepada rakyat negeri lain untuk hidup, kerja, bercuti di sini, di bumi Perak. Harapan punya hasrat nak jadikan Perak ni sebuah negeri yang mesra pesara. Pada masa yang sama, kita nak bina startup teknologi, susun semula negeri menjadi hub jaminan makanan. Nak sebuah tempat untuk anak-anak muda profesional membina keluarga demo di sini, di negeri Perak, di Ipoh jua. Sebuah negeri untuk budayawan, artis profesional untuk menjalani latihan, membangun, memajukan sektor-sektor sedia ada secara holistik, supaya bumi ini jadi satu ruang yang ada nilai tambah bagi golongan berpendapatan tinggi. Sebuah negeri tempat berteduh untuk golongan miskin dibantu tanpa syarat. Sebuah negeri untuk anak-anak yang tidak lagi perlu memilih antara kerja atau mengaji, atau terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga ibu ayah yang sakit melarat di rumah. Ini bukan angan-angan Mak Jenin. Ini adalah sebuah rencana yang utuh, tersusun melalui tawaran harapan persekutuan dan tawaran harapan negeri Perak. Saya sentiasa konsisten dan percaya bahawa jawatan awam ialah sebuah mandat untuk berkhidmat. Jawatan-jawatan ini menjadi YB perlu diisi untuk melatih sikap kepemimpinan. Maka saya perlukan undian dan mandat dan sokongan Koma semua untuk terus berkhidmat kali ini di peringkat parlimen. Moh bertindak bersama-sama untuk Ipoh, untuk Perak, untuk Malaysia dan semua rakyat jelata. Kita boleh.